Yaesu ET 2900. Kurang. Kurang sekitar 200. Menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua sahabat WA Elektronik. Syadakan semoga sehat selalu, dilancarkan usahanya, dilimpahkan rezekinya, tentunya dipanjangkan umur. Ini Yaesu FT 2900, bisa dikatakan korban acara kemarin ya, eksperimen antena. Kalau ditanya kerusakannya akibat apa, namanya faktor di lapangan banyak kemungkinan. Satu, mungkin waktu nempelin konektor kurang kencang, bisa jadi. Ya, faktor keduanya mungkin antenanya berubah dari match menjadi tidak matching hingga menyebabkan final ini dapat gangguan. Jadi kita coba sekarang untuk membuktikan kita ganti finalnya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih yang telah subscribe pada channel WA Elektronik. Saya ucapkan terima kasih banyak juga yang menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, ini finalnya, coba kita ganti. Karena tadi dicek sama RF meter ya, output finalnya kecil. Jadi si jarum PU-nya itu tidak mentok. Dan sekarang kita coba ganti final. Oke, kita cek lagi. Wih, langsung mentok ya. Setelah diganti final, output mentok. Sekarang ini tinggal kita cek pakai SWR di sini nih posisinya. Nah, ini low 1 ya, low 2 udah lewat dari 20. Nanti kita coba balik aja radionya biar lebih enak dipandangnya. Kita cek langsung power 60 watt ya. Coba kita geser ke sini, 50 lebih ke kosong, sama ya, hampir rata. Dan kita benahin langsung. Kita tutup saja. Karena sudah dibuktikan, setelah ganti final, power langsung besar ya. Break dong.
pindah-pindah kan ini apa frekuensinya di 8.6. Roger, Roger. Ya, Roger. Iya, iya. Cek radio, cek radio, cek. Sip, atau kalau bagus mah. Bagus, bagus, bagus. Naon atuh da coy mah teu kudu ditungguan. Sok melar lah. Icoy mah teu kudu ditungguan, sok melar ngaret wae waktuna. Nya datang janji jam 3 datang na jam 8 peuting. Bisa kitunya. Kayak kitu ilmu si coy mah. Kata ilmu kalimu sadak. Ilmu ngaleungit. Ilmu. Kemari bekas di lapangan. Jujuk tidak mancar weh gitu ya. Di lapangan itu banyak kendala. Kadang-kadang lupa antena tidak nyolok dengan benar. Kadang longgar. Ya isu tuh, tuh susah bagian konektor lagi. Jadi banyak. Nah ini sih gak iya, pakai konektor L kan susah nolol ke sini. Pinggir kiri kanan nggak bisa. Jadi nyenglet. Harus di samping ini. Nah ganti. Ganti panel gitu. Tuh ini baru ganti panel. Mengasau mengakalaut tiluan anak. Aduh, atuh asa ceri kurang. Iyo nangis, copot. Ya ramailah ketang meramaikan suasana saja. Matak ah cina. Terus menuju babak besar majungkal balik peting-peting pete malam nate macet karena loba wartawan di pangalengannya untuk meliput Eril gitu ta putranya Ridwan Kamil.